dari menanam pohon apa sih? Banyak banget sih manfaat dari menanam pohon itu. Jadi salah satunya sebagai penyaring udara di bumi, terus mencegah polusi air, dan juga mengurangi dampak perubahan iklim. Oh gitu, Kak. Nah, teman-teman di rumah, apakah kamu dan keluarga kamu melakukan kegiatan bertanam seperti ini juga? Tanaman apa yang kalian tanam? Ya udah, sekarang Ria sama Salsa langsung aja yuk kita bikin tanaman hiasnya. Ayo, Kak. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk siapkan buku latihan dan juga buku catatan kalian. Jangan lupa juga untuk berdoa supaya ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa ya yang dimaksud dengan energi alternatif? Kita simak dulu ya yang satu ini. Energi alternatif adalah energi pengganti bagi energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Contoh energi alternatif antara lain energi biomasa, energi angin, dan energi air. Kita bahas satu persatu yuk. Energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Energi angin adalah energi yang berasal dari kekuatan tiupan atau gerak angin. Dan yang terakhir, energi air, yaitu energi yang berasal dari kekuatan gerak arus air. Energi merupakan tenaga atau kekuatan untuk menggerakkan atau bertumbuh. Umumnya, energi berasal dari bahan bakar fosil yang suatu saat nanti akan habis atau disebut tidak terbarukan. Oleh karena itu, kita memerlukan energi lain yang berasal dari materi yang tidak akan habis atau disebut terbarukan. Energi ini disebut energi alternatif. Dalam pemakaiannya, energi alternatif tidak menghasilkan gas yang bisa menimbulkan polusi, sehingga energi alternatif bersifat lebih ramah lingkungan. Berikut ini beberapa sumber energi alternatif. Energi biomasa. Bahan baku energi biomasa yang banyak digunakan berasal dari tumbuhan, kayu, atau limbah dari tumbuhan dan hewan. Bahan baku tersebut menyimpan energi kimia yang berasal dari matahari. Energi biomasa bisa bersifat tidak terbarukan jika bahan baku digunakan secara langsung dengan cara dibakar untuk menghasilkan energi panas. Contohnya, pemakaian kayu bakar untuk memasak. Kayu bakar lama-kelamaan akan habis dan perlu waktu lama untuk mendapatkannya kembali. Limbah organik atau berasal dari hewan atau tumbuhan sebagai bahan baku energi biomasa selalu mengalami pembusukan, sehingga menghasilkan gas metana atau biogas atau etanol atau biofuel. Karena gas metana selalu tersedia dari hasil pembusukan tadi, biogas dan biofuel selalu tersedia dan tidak akan pernah habis, sehingga keduanya bersifat terbarukan. Dengan demikian, energi biomasa yang diperoleh dari biogas atau biofuel juga bersifat terbarukan. Keduanya bisa digunakan untuk menghasilkan energi lain dalam keperluan sehari-hari. Misalnya, energi panas untuk memasak dari biogas, atau energi gerak untuk kendaraan bermotor dari biofuel, atau yang biasa kalian kenal dengan bensin. Kita masuk ke energi selanjutnya yuk. Yang kedua adalah energi air. Energi air biasanya dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu tradisional tanpa mesin, misalnya rakit. Energi air bisa diubah menjadi energi listrik yang diperlukan dalam keseharian. Yang terakhir, energi angin. Energi yang berasal dari gerakan atau tiupan angin bisa digunakan untuk menggerakkan kapal layar. Selain itu, energi angin juga bisa digunakan untuk memperoleh energi listrik. Nah, gimana Ria sama Salsa? Udah paham belum tentang energi alternatif? Wah, udah pasti dong, Kak. Aku masih belum mengerti, Kak, mengapa bahan bakar dari fosil tak terbarukan. Itu karena bahan bakar fosil suatu saat nanti akan cepat habis dan harus tunggu waktu yang sangat lama. Wah, hebat banget nih si Rio nih, betul banget deh jawaban kamu. Nah, karena itu juga kita harus selalu hemat energi. Karena bahan bakar fosil termasuk energi tak terbarukan yang akan habis. Gitu. Nah, menurut kamu nih Rio, kenapa energi alternatif itu bersifat terbarukan? Kalau itu aku tahu, Kak. Kenapa coba? Karena energi alternatif bersifat terbarukan itu tidak akan pernah habis digunakan, Kak. Wah, hebat Salsa, betul banget jawaban kamu, Dek. Teman-teman di rumah juga hebat. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menjawab soal-soal berikut ini di buku latihan kalian ya. Kalian bisa mendiskusikan jawabannya bersama ayah, bunda, atau anggota keluarga kalian lainnya. Nah, Salsa sama Rio, yuk kita jawab aja soal-soal yang selanjutnya. Ayo, Kak. Kita juga mempelajari 5 kosakata baru loh. Yang pertama ada energi, yaitu tenaga atau kekuatan untuk menggerakkan atau bertumbuh. Yang kedua adalah kata terbarukan, yaitu yang dapat diperbarui terus. Ketiga biomasa. Biomasa adalah materi yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang menyimpan energi kimia dari matahari. Selanjutnya ada energi air. Energi yang berasal dari kekuatan gerak arus air. Dan yang terakhir, energi angin. Energi yang berasal dari kekuatan tiupan gerak atau gerak angin. Kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian ya. Nah, Rio, kita kan udah belajar nih tentang 5 kosakata baru. Gimana kalau sekarang kita catat pengertiannya dalam bentuk bagan seperti ini? Buatlah bagan ini di buku latihan kalian ya. Tulislah dalam setiap kotak pada bagan pengertian dari energi terbarukan, energi tidak terbarukan, energi biomasa, energi angin, energi air, dan energi bahan bakar fosil. Kalian bisa mendiskusikan jawabannya bersama orang tua kalian atau wali kalian di rumah. Jangan kemana-mana ya teman-teman, kami akan kembali setelah yang satu ini. Lanjutkan pelajaran. Surya A dan panel surya 1. Coba kamu bandingkan keduanya. Lalu beri tanda lebih kecil sama dengan atau lebih dari. Apa jawaban kamu? Ayo, sekarang cocokkan dengan jawaban kakak ya. Gambar A adalah 4 kali 3, luasnya 12 persegi. Gambar 1 adalah 3 kali 4, luasnya 12 persegi. Maka 12 persegi sama dengan 12 persegi. Jadi gambar A sama dengan gambar 1. Nah, sekarang yuk hitung dan bandingkan luas kedua permukaan gambar B dan 2. Sudah selesai menjawab belum? Apa jawaban kalian? Iya, gambar B adalah 2 kali 3 sehingga luasnya adalah 6 persegi. Gambar 2 adalah 5 dikali 3, jadi luasnya adalah 15 persegi. Maka 6 persegi kurang dari 15 persegi. Jadi jawabannya gambar B kurang dari gambar 2. Bagaimana? Betul nggak jawabanmu? Betul. Wah, kalian hebat. Nah, untuk gambar yang terakhir, silahkan kalian bandingkan kembali ya, dan pilihlah tandanya. Kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Lakukan dengan cara yang sama, seperti yang sudah kita selesaikan bersama ya. Sudah dijawab. Silahkan minta ayah, bunda, atau kakak di rumah untuk mengeceknya. Teman-teman, tahukah kamu perbedaan antara pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS? Perbedaan ketiganya terletak pada sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik. PLTS menggunakan tenaga surya atau matahari untuk menghasilkan listrik. Panel surya adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Berbicara mengenai panel surya, konsep matematika yang bisa kamu temukan pertama kali adalah persegi panjang. Bentuk persegi panjang memiliki luas permukaan yang cukup efektif untuk menyerap energi surya. Tahukah kamu, biaya pemasangan awal pembangkit listrik tenaga surya sangat besar. Untuk daya 2200 volt ampere mencapai Rp39.500.000. Sedangkan pembangkit listrik negara atau PLN, biaya pemasangan dengan daya yang sama hanya sekitar Rp2.200.000. Tetapi, biaya per bulan pemakaian listrik dengan PLTS lebih kecil dibandingkan PLN. Bagaimana pendapat kamu tentang penggunaan PLTS dan PLN yang biasa kita gunakan sehari-hari? Silahkan diskusikan dengan keluargamu di rumah. Perhatikan ketiga gambar panel surya ini. Sekarang, ayo coba kita isi tabel ini. Berdasarkan gambar di atas, kakak akan memberikan beberapa contoh dengan menggunakan gambar 3. Pertanyaan pertama, berapakah banyaknya petak secara keseluruhan? Banyaknya petak secara keseluruhan menjadi luas daerah atau L. Coba kira-kira berapa ya? Jawabnya gampang. Kalian hanya perlu hitung secara berurutan tiap petak. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, banyaknya petak secara keseluruhan pada gambar 3 adalah 12 atau L sama dengan 12. Pertanyaan kedua, berapakah banyaknya petak pada sisi horizontal atau mendatar? Banyaknya petak pada sisi horizontal menjadi ukuran panjang atau P. Kali ini, kalian cukup menghitung kotak pada salah satu sisi horizontal dalam gambar ini. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya petak pada sisi horizontal atau mendatar ini adalah 4 petak. Itu berarti panjang atau P sama dengan 4. Pertanyaan ketiga, berapakah banyaknya petak pada sisi vertikal atau tegak? Banyaknya petak pada sisi vertikal menjadi ukuran lebar atau L. Sekarang, kalian cukup menghitung kotak pada salah satu sisi vertikal dalam gambar ini. Seperti ini. 1, 2, 3. Jadi, banyaknya petak pada sisi vertikal atau tegak Tegak ini adalah 3 petak atau lebar atau L sama dengan 3. Jika keseluruhan area panel surya adalah 12 petak, panjangnya adalah 4 petak, lebarnya adalah 3 petak, mari kita temukan hubungannya. Area 12 petak merupakan hasil perkalian dari 4 petak dengan 3 petak. Maka, luas area sama dengan panjang kali lebar. Dapat disimpulkan bahwa rumus luas daerah persegi panjang adalah L sama dengan P kali L. Nah, sekarang waktunya kalian melengkapi kolom pertanyaan ini. Silahkan diisi yang belum terjawab. Jika sudah selesai menjawab, silahkan minta ayah, ibu untuk mengeceknya ya. Perhatikan gambar panel surya ini ya. Berapa ya panjang panel surya ini? Bentar Kak, aku mau hitung dulu ya. 1, 2, 3. Panjangnya 3 petak Kak. Iya benar. Panjang panel surya adalah 3 petak atau P sama dengan 3 petak. Kalau panjangnya 3, lalu bagaimana dengan lebar panel surya ini? Aku tahu, Kak. Lebarnya 2 petak. 1, 2. Jadi 2 petak. Iya, betul banget. Lebar panel surya ini adalah 2 petak atau L sama dengan 2 petak. Lalu, berapa luas dari area panel surya ini? Sudah tahu panjangnya 3 petak dan lebarnya 2 petak, kamu bisa gunakan rumus untuk mencari luasnya, yaitu L sama dengan P kali L. Aku coba ya Kak. Luas sama dengan panjang kali lebar. L sama dengan P kali L sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 petak. Jadi, luas perseginya adalah 6 petak Kak. Sekarang mari kita beralih ke soal cerita. Siap Kak. Pak Sukaman adalah seorang pembuat senter bertenaga surya. Senter yang dibuatnya membutuhkan panel surya kecil dengan luas permukaan 8 cm persegi. Jika diketahui ukuran panjang panel surya tersebut adalah 4 cm, berapakah ukuran lebar panel surya kecil yang harus Pak Sukaman buat? Informasi penting dari soal cerita ini adalah luas panel surya sama dengan 8 cm persegi, panjang panel surya sama dengan 4 cm, berapa lebarnya? Cara mencari lebar, kita gunakan rumus mencari luas persegi panjang. Luas sama dengan panjang kali lebar. 8 cm persegi sama dengan 4 cm kali lebar. Teman-teman, 4 dikalikan berapa ya supaya hasilnya menjadi 8? Atau kamu bisa menghitung dengan cara 8 dibagi 4. Artinya, lebar sama dengan 8 cm persegi dibagi 4 cm sama dengan 2 cm. Atau L sama dengan 2 cm. Ternyata mudah banget ya Kak. Untuk mencari lebar, hanya tinggal membagi luas dengan panjang. Terima kasih loh Kak atas penjelasannya. Sama-sama Rio. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca teks berjudul Energi Alternatif dan Panel Surya. Jangan sampai lupa ya mencatat judulnya. Teman-teman, inilah yang sudah kita pelajari hari ini. perjumpaan kita untuk hari ini. Jangan bosan-bosan untuk mengulang pelajarannya ya. Tidak ada kata bosan dan malas untuk selalu belajar. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Dah.